Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? 2-3 hari ini kita digegarkan pula dengan berita apa? Beras SST. Apa tu SST pula tu? Beras super tempatan. Habis stok. Satu hari bulan, Bernas umumkan nak naikkan harga beras import. Kerana banyaklah masalahnya. Salah satunya, pembekal luar negara dah naikkan harga. Juga kejatuhan ringgit berbanding dengan US dollar antara punca-puncanya. So dan Bernas kata dia dah menanggung hampir setahun kenaikan harga ini, dan sekarang dah sampai masa dia tak boleh tunggu dah. Cumanya bila dia umumkan tiba-tiba beras SST, serupanya bila Pak Ayah cek, sumber Pak Ayah sendiri mengatakan sudah seminggu tak dihantar kepada kedai-kedai, kepada peruncit-peruncit, kepada pasar raya. Beras SST super tempatan dah tak dihantar. Kenapa? Kita tengok dia punya logik dia. Beras import naik daripada harga RM32 RM39. Beras lokal SST tempatan tak naik harga, tetap pada RM26 10 kilo. Tapi bila dah naik harga beras import, beras tempatan pula habis di pasaran, tak ada. Pak Ayah dah cek, kalau Pak Ayah di Slim River dah cek di Segi, kedai-kedai runcit kat sini, di Econ Safe, semuanya tak ada. Boleh tengok video nanti Pak Ayah tayangkan, semuanya tak ada bekalan SST. Yang ada ialah bekalan beras import. Banyaklah beras import, banyaklah. Apa bermaknanya tuan-tuan? Bermakna rakyat terpaksa beli beras import dengan harga RM39, padahal dia nak beli beras lokal dengan harga RM26. Tapi dah tak ada stok. Apa sudah jadi? Takkanlah tak faham. Kita tak belajar ke daripada kes minyak masak dulu, kes telur dulu, kan? Kalau sebelum, kalau Bernas nak umumkan kenaikan harga, kena tambahkan supply bekalan beras tempatan di store-store semua, ready je bila habis stok dekat supermarket, dekat kedai-kedai runcit semua, hantar cepat. Sebab yang Pak Ayah faham, beras ni semua bergantung pada stok. Dia bukan bergantung pada petani. Bukannya nak tanam sekarang lagi sebulan dapat. Kenapa nak kena rakyat nak kena tunggu sebulan baru nak, baru bekalan SST akan pulih, bekalan beras tempatan akan pulih? Kenapa? Meranalah rakyat daripada 26 kepada 39. Berapa ringgit tu? RM13 kena tambah bagi sekampit beras 10 kilo. Kalau orang yang B40, even orang yang M40 pun dah tak sanggup sekarang ni. Sebab baru-baru ni kan harga apa OPR naik, jadi kena bayar rumah tinggi lagi. Biasanya M40 ni beli rumah kan, mungkin sampai 2 rumah. So bila OPR naik, dia punya take home pay dah sikit sebab dia kena bayar rumah besar lagi. Jadi tak tahulah, walaupun keluarlah fakta inflasi lah pada 2.4% ke 2.2% ke, terendah sejak 2 tahun, 3 tahun ke, tetapi kita di jajaran ini, kita di bawah ini, kita terasa sungguh sebenarnya kenaikan harga barang. Sebab kita bukan nak makan beras, benda yang apa orang kata, benda yang need saja. Kita juga cari benda yang want. Okey, dan sekarang ni kita nak cari benda yang kita need pun tak ada. SST super beras tempatan tak ada, tak ada stok, dan mungkin kena tunggu lagi sebulan. Jadi walaupun dah banyak kawan-kawan Pak Ayah di media sosial dah menyuarakan perkara ini, tapi Pak Ayah rasa terpanggil juga untuk membantu mereka, untuk menampakkan suara rakyat tentang isu yang sangat besar ini. Sebab ialah, kalau apa nama, minyak masak, kalau nak masak mana minyak masak tak ada. Beras nak masak, nak makan apa kalau beras tak ada? Kita orang Melayu makan beras. Bukan saja orang Melayu, orang Malaysia makan beras, tapi kita ada juga 2.4 juta pekerja asing di Malaysia yang kalau kita makan 100 kilo contohnya lah setahun, mereka makan 120 kilo sebab dia makan lebih banyak beras daripada lauk pauk berbanding dengan orang Malaysia. So dan beras SST ni bukan saja orang tempatan yang makan. Pekerja asing juga ambil beras
yang murahnya juga beras tempatan juga, super tempatan. So Pak Yah merasa kecewa dan Pak Yah ingin menyuarakan ramai daripada kawan-kawan Pak Yah yang keliling Pak Yah, masyarakat yang merasa kecewa kerana keputusan supply bekalan beras SST ini. Dan kita harap sangat-sangat PMX dapat buat sesuatu untuk mengembalikan bekalan SST dengan secepat mungkin. Jangan biar rakyat merana. Tolonglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.